itu eh. Okey. Ada sikit masa, ada sikit masa. Kalau ada soalan jawab sebelum last kali, saya kalau ceramah untuk warga bidangan akan ada nyanyian lagi. Ini tak tahulah tuan-tuan kalau tengok ceramah yang ada buat tak. Akan ada nyanyian lagi buat dan saya akan rakam, saya akan musim kedua ini kalah tuan. Kita akan ramai-ramai berdiri. Negaraku, lagu Sang Saka Biru, lagu Persida Berhemat, semua kena nyanyi di sini. Tak ada muzik pun tak apa, boleh. Betul tak? Tak susah. Tuan-tuan membesar apa? Apa? Membesar tuan-tuan hidup dengan lagu ni. Betul tak? Okay, jadi kita buka ruang kalau ada soalan. Tak apa. Mana sebab pun tak. Sila. Ada soalan. Semayang jamaah qasar ke, semayang jumaat ke, apa ke, zakat ke, haji
yang dress yang sertanya. Iya, saya. Salam. Okey. Lima hari pula dia tu.
sedar dah 3 hari dah duduk kerja seru. Betul kan? Ya. Yeah. Dekat resort tu, resort apa nama dekat desa tu nak tengok gambar yang lagi cantik kan. Syok pula anak-anak mandi dah semua kan. Bab boleh extend boleh ke bab? Boleh ke? Cuti panjang lagi ke? Extend. Tak sedar dah 5 hari dulu dekat desa. Tak boleh pun tak duduk desa 5 hari tu. Tapi dah terajak. Maka 3 hari yang pertama itu boleh jamak dan bab. Pasal masuk hari keempat tak boleh. Nak balik hari kita balik ke Bidau dari desa tu, itu boleh jamak dan apa? Pasal. Ya, boleh saya jelas. Wallahualam. Okey, soalan yang ketiga yang nak dia Ustaz. Ya, berkaitan dengan yang korban-korban lah. Oh, korban, okey. Contohnya kalau kita ada duit banyak. Ada? Kita duit banyak lah, duit banyak. Okey. Tapi kita tak pernah pun melakukan ibadat korban. Okey. Dia macam ni. Kalau haji dia memang ada satu amaran daripada Nabi SAW. Dalam hadis, siapa yang tak mengerti, yang mampu mengerjakan haji tapi tidak pernah mengerjakan dia sepanjang harian dia, maka matilah, maka meninggal dia. Meninggal dia itu seperti meninggal Yahudi atau Nasrah. Nasrah itu haji. Itu mahalnya amaran daripada Nabi SAW. Sebab haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Walaupun ada di situ ini contoh ahli istabila, tetapi kalau kita mampu, kita tak usah untuk mengerjakan haji. Meninggal kita, meninggal kita itu seperti meninggal Yahudi dan Nasrah. Nasrah itu jelas dan sebagainya itu. Maksudnya kita ini, saya rasa diri saya dan tuan-tuan juga tuan-tuan dan juga semua yang hadir, paling-paling tidak pun kita selalu berkenyalan tu tak sikit untuk nak mengerjakan ibadat haji. Katalah tuan-tuan dapat ganjaran, katalah pencet esok dapat ganjaran buat RM150,000 tuan-tuan. Tolaklah RM50,000 tu untuk mengerjakan ibadat haji untuk kita dan isteri. Tolak RM50,000 tu siap. Sebab kita tahu nak pergi, kalau nak cepat memang kita kena up sikit lah. Ambil package lah, berapa ribu yang ada lah. Nak pergi maksasa 10,020 tahun berapa 20 tahun berapa pula kan. Kan? Nak cepat pergi itu cara dia. Memang kita kena ambil package untuk 20,000 5,000 seorang. Kan kita dah tolak 5,000 dah tolak siap-siap. Lagipun kita budget pun dah ada. Rumah pun dah ada bayar. Tak ada apa-apa lagi komitmen. Memang bersih kan. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Nasihat untuk diri saya terutama dan untuk tuan-tuan dan perempuan. Kerana Nabi dah beri amaran. Kita paling-paling tidak kita kena ada azam untuk mengerjakan ibadah haji dalam kehidupan kita. Kena ada azam. Mesti ada keazaman kita. Niat tu kena ada. Sebab tu dibolehkan masuk booking 1,300 tu dulu. Ya, sebab azam tu ada. Walau bagaimanapun, kita pun faham dalam kehidupan kita menanggung keluarga kita banyak duit kita yang kita gunakan untuk urusan keluarga kita itu awal ni. Mungkin bapak haji ni dah jatuh nombor 3, 4, 5, 6 dan sebagainya lah. Tetapi macam saya kata lah, kalau kita dah bersama dah tak ada apa-apa terusah. Banyak orang kita ni saya mati-mati kan, dia lepas pencet pun tak nampak gaya-gaya nak pergi haji tu tak nampak. Dia sibuk dengan cara orang pencet lah. Selagi kita mana rakan-rakan kita yang dah besar ni lah. Ni tuan-tuan eh, banyak kita tengok kan tuan. Dan pencet tu tak kita nak tanya orang, tak ada nak pergi haji ke, macam saya sedih nak tanya ke lah. Jawapan dia tak ada sebuah. Haa, tak ada sebuah dia kata. Dan kan duit kata RM50,000 tu sebuah lah. Yalah. Jadi macam mana tu? Ada pun korban. Korban ni hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksudnya sunat emrat. Kalau kita ada kemampuan tapi kita tak nak buat, itu sudah jadi berat. Walaupun tidak berusaha tapi berat. Maksudnya kita ada kemampuan tapi kita sengaja tak nak buat korban. Maksudnya kita tak menghayati konsep korban tu sendiri. Tetapi tidaklah sampai jadi berusaha dan sebagainya lah. Nabi pun tak pernah. Saya, kalau setakat yang saya tahu dalam hadis, Nabi tak pernah sebut
siapa-siapa yang tak pernah berpuas sebanyak ayat di mata, matilah dia, mati yang di Nasrani ke, matilah dia dalam peri buta ke dan sebagainya, tak ada pula. Nah, tapi korban ini hukumnya sunat muakkad. Kalau kita mampu, kita laksanakan. Malah kita di IPK pun, ketetapan dibuat setiap ketua jabatan wajib mencarum satu bahagian ni, ya, satu bahagian dalam korban. Sebab kita nak mendidik masyarakat, mendidik cucu-cucu tapi dah kita konsep korban ni. Jadi bila pemimpin sendiri berkorban, anak buah pun akan mudah untuk ada sifat korban. Sebab bila sebut tentang pengorbanan tu, tu kan cerita panjang lah tu kan tu. Ya, dah jadi kuliah korban pula. Tapi nak ceritanya